dengan aku Auliana. Di sini aku punya untuk mesin pengering sepatu. Ini tuh kapasitasnya 10 sampai 15 pasang sepatu. Bahan bakarnya menggunakan gas LPG. Nah, sebelum aku lanjut untuk mereview lebih lengkap tentang mesin ini dan kasih tahu kalian untuk cara penggunaannya seperti apa, jangan lupa untuk di-like, komen, dan subscribe YouTube channel kami, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store di HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Nah, di sini aku punya untuk mesin pengering sepatu ya. Untuk mesin pengering sepatu ini kalian bisa lihat sendiri untuk material casingnya ini sudah menggunakan full stainless steel, pastinya juga sudah dilengkapi dengan peredam panas, jadi pasti lebih aman juga untuk digunakan. Terus di bagian pintunya ini juga sudah dilengkapi dengan kaca ya. Nah, seperti ini. Untuk pintu ini juga sudah dilengkapi dengan kaca, jadi nanti kalian bisa lihat langsung untuk proses pengeringannya melalui kaca yang sudah tersedia dari mesin pengering sepatu ini. Nah, terus di bagian dalamnya kalian bisa lihat sendiri untuk satu raknya ini nanti bisa kalian isi sampai 3 pasang sepatu seperti ini ya. Nah, jadi nanti untuk raknya ini juga bisa dilepas pasang, nanti kalian tinggal sesuaikan dengan kebutuhan kalian masing-masing. Nah, selain itu juga nanti untuk kapasitas seluruh dari mesin ini tuh untuk kapasitasnya bisa kalian isi 10 sampai 15 pasang sepatu dalam satu kali proses pengeringan. Nah, untuk mesin pengering sepatu ini juga sudah dilengkapi dengan komponen panel. Yang pertama di sini ada power. Ini tuh berfungsi untuk menyalakan dan mematikan dari mesinnya. Terus ada timer sebagai pengaturan waktu, thermocontrol sebagai pengaturan suhu, dan juga dilengkapi dengan dua lampu LED indikator. Yang pertama, LED indikator hijau ini berfungsi sebagai indikator penyalaan mesin, dan yang berwarna merah ini berfungsi sebagai indikator pemanasan mesin. Nah, dari mesin pengering sepatu ini nanti kami juga menyediakan ya untuk kapasitas yang lebih besar, kapasitas 20 sampai 25 pasang. Nah, itu kami juga ada. Selain itu juga untuk pilihan bahan bakarnya kami menyediakan dua pilihan bahan bakar. Yang pertama ada tipe gas seperti ini, terus ada juga yang tipe full listrik. Nah, dari mesin pengering sepatu ini nanti kalian bisa gunakan untuk mengeringkan berbagai jenis sepatu seperti boots ataupun nanti sneakers. Nah, itu juga bisa banget. Selain itu juga dari mesin pengering sepatu ini tuh juga pastinya tidak meninggalkan bau ya pada sepatu yang kalian keringkan. Terus selain itu juga pasti pengeringannya juga lebih cepat. Nah, selain itu dari mesin pengering sepatu ini nanti setiap pembelian dari mesin kami nanti kalian juga sudah mendapatkan garansi selama 1 tahun all spare part. Terus nanti untuk packing kayunya itu sudah gratis dari kami. Pengirimannya kami juga melayani pengiriman ke seluruh wilayah Indonesia. Nah, dari mesin pengering sepatu ini untuk dimensinya, untuk panjangnya ini tuh 60 cm, lebar ke belakangnya 40 cm. Sedangkan untuk tinggi dari mesinnya ini 145 cm. Nah, dari mesin pengering sepatu ini nanti cocok untuk digunakan di laundry kalian atau laundry sepatu ataupun nanti laundry helm maupun sepatu. Nah, itu juga bisa banget kalian menggunakan mesin pengering sepatu seperti ini. Nah, sekarang kita lanjut aja untuk mengoperasionalkan ya dari mesin pengering sepatu ini. Jadi nanti yang pertama, kalian bisa cuci terlebih dahulu untuk sepatu yang akan kalian keringkan. Terus jangan lupa juga diperas ya. Setelah diperas, kalian bisa masukkan ke rak-rakan yang sudah tersedia dari mesin pengering sepatu ini. Terus kalian bisa tutup di bagian pintunya. Nah, nanti seperti ini ya setelah kalian masukkan untuk sepatunya. Nah, setelah itu yang pertama kalian bisa pasangkan terlebih dahulu untuk selang regulatornya ke tabung gas LPG. Setelah itu jangan lupa juga pasangkan stekernya ke arus listrik. Nah, terus kalian bisa langsung aja atur di bagian panelnya. Nah, yang pertama kalian bisa atur dari timernya, terus termokontrolnya. Setelah itu tinggal nyalakan di tombol power on seperti ini. Nah, nanti otomatis akan menyala, lampu LED-nya juga menyala. Nah, nanti akan menyala seperti ini ya, kalian bisa lihat sendiri untuk lampu LED yang hijau menyala dan yang merah menyala, tandanya mesin ini itu sedang beroperasional dan pemanasannya juga sedang beroperasional. Nah, dari mesin sepatu ini juga sudah dilengkapi dengan sistem overheating, jadi nanti apabila suhu panas yang telah kalian tentukan itu tercapai, maka otomatis untuk pemanasnya nanti akan mati dan nanti akan nyala lagi secara otomatis apabila suhunya telah tercukupi. Nah, selain mesin pengering sepatu seperti ini, kami juga menyediakan mesin pengering kami yang lainnya, contohnya seperti bed dryer, rotary dryer, vertical dryer, oven pengering serbaguna, pemanas ruangan, kami menyediakan yang tipe gas maupun yang tipe kayu bakar, terus ada spinner minyak, burner kebab, terus mesin pengering laundry kami punya untuk tumble dryer, lemari pengering pakaian, pemanas ruangan, penghangat ruangan sauna, pengering karpet, pengering helm, maupun pengering sepatu. Nah, untuk informasi lebih lengkapnya, nanti kalian bisa langsung aja klik linknya di kolom deskripsi video ini atau hubungi nomor di bawah ini. Nah, setelah selesai menggunakan mesin ini, nanti kalian bisa langsung aja matikan melalui tombol power.
seperti ini, atau nanti juga bisa mati secara otomatis sesuai dengan timer yang telah kalian tentukan sebelumnya. Oke, terima kasih sudah menonton video ini sampai selesai. Jangan lupa untuk di like, komen, dan subscribe YouTube channel kami, dan jangan lupa juga untuk follow sosial media kami dan juga install aplikasi resmi kami yang sudah tersedia di Play Store ataupun App Store HP kalian. Dan jangan lupa juga kunjungi marketplace kami untuk melakukan pemesanan secara online. Sampai jumpa di video-video berikutnya. Dadah.